Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah selalu kita tujukan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, karena dengan nikmat-nikmatnya lah kita semua ya pada kesempatan ya hari ini bisa kembali ya menyisihkan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk mempelajari kaidah-kaidah dasar dalam bahasa Arab. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita usahakan ini Allahu Rabbul Alamin jadikan sebagai amal ibadah yang diterima, dan semoga kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas ya bagian akhir dari i'rabul ismi, ya dari apa i'rabul ismi. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat, kita telah menyelesaikan pembahasan al asma al marfu'at, isim-isim yang di i'rab apa marfu'. Dan alhamdulillah yang kedua, kita juga telah menyelesaikan al-asma al-mansubat, isim-isim yang di-i'rab apa? Mansub. Isim-isim yang di-i'rab marfu ada 7 poin ya. Dan isim-isim yang di-i'rab apa? Mansub ada 12 poin. Fa insyaallah ya pada kesempatan ini kita akan membahas poin terakhir dari i'rabul ismi. Ya, i'rabul ismi yaitu pembahasan ya yang ketiga, pembahasan yang ketiga yaitu al asma, na'am, al asma al majrurat, ya al asmaul majruratu, ya isim-isim yang di i'rab apa ya jar. Perlu diketahui wahai saudaraku dan saudariku seiman bahwa al asma al majrurat, ya isim-isim yang di i'rab majrur ini ya meliputi ya 3 pembahasan. Ya, meliputi apa? 3 pembahasan. Yang pertama adalah ya masbukun, na'am. Masbukun bi harfil jarri, ya, bi harfil jarri. Yaitu isim yang apa? Didahului oleh ya huruf jar. Ya, kita tahu bahwa huruf jar yang ya masyhur yang sering kita dapati di sana ada 10 ya. Ada berapa? Ada 10. Meskipun ada beberapa tambahan ya, 4 seperti apa? Khala, seperti apa? Ada, seperti apa? Mudh, seperti mundhu ya dan seterusnya. Tapi yang paling umum ya huruf jar itu ada bi, ila, ka, li, an, min, fi, ala, rubba, dan hatta. Ya, jadi ada berapa? Ada 10 yang umum. Ya, yaitu saya ulang sekali lagi. Ya, bi, ila, ka, li, an, min, fi, ala, rubba, dan apa? Hatta. Ya, meskipun di sana masih ada 4 lagi seperti ya wawul qasam, seperti apa ya taul qasam, yaitu huruf wawu yang
ya berfungsi untuk bersumpah, kemudian huruf ta yang berfungsi untuk apa? Bersumpah, termasuk mud, termasuk mundu, termasuk ada, ya khala, hasha, ya dan seterusnya, ya dia fungsinya yaitu apa? Memajrurkan isim yang terletak sesudahnya. Naam. Kemudian yang kedua, ya al asma al majrurat, isim-isim yang di i'rab majrur itu, ya yaitu apa? Ya al, ya mudhafu, naam, ilaihi. Ya, apa itu al mudhafu ilaihi? Yaitu kata terakhir dalam susunan apa? Al idhafa. Jadi al mudhafu ilaihi, inilah isim kedua yang di i'rab apa? Majrur. Apa itu mudhaf ilaihi? Kata terakhir atau kata kedua dalam susunan apa? Al idhafa. Kemudian ya, yang ketiga, yang terakhir, yang ketiga, naam, yaitu apa? Ya, at-tabi'u, naam, lismil majruri, ya, lismil majruri, ya, meliputi empat pembahasan, ya, seperti yang telah kita bahas di pembahasan isim-isim yang di i'rab apa? Marfu, begitu pula apa? Isim-isim yang di i'rab mansub. Di sana ada pembahasan an-na'tu, di sana ada pembahasan al-'athfu, di sana ada pembahasan apa? Ya, at-taukidu, na'am. Dan yang terakhir adalah apa? Al-badlu. Ini tiga pembahasan yang ada di dalam pembahasan isim-isim yang di i'rab apa? Majrur. Dan perlu ya antum dan antunna ketahui bersama bahwa ya majrur i'rab apa? Jar, meliputi tanda yang pertama adalah ya kasrah ataupun kasratain. Jadi selain kita harus mengetahui i'rab isim-isim apa yang majrur, kita harus mengetahui alamatul jar, ya tanda dari tanda-tanda apa jar. Yang pertama apa? Kasrah ataupun kasratain. Ya. Tanda kasrah ataupun kasratain ini ya dipergunakan yang pertama pada isim mufrad, ya pada isim apa? Mufrad. Isim yang menunjukkan bilangan apa? Tunggal, baik dia berjenis mudzakkar ataupun dia berjenis muannats. Kemudian yang kedua, wahai saudaraku dan saudariku, tanda kasrah ataupun kasratain ini digunakan pada apa? Ya, isim yang apa? Ya, bentuknya adalah jama' mu'annas apa? Salim. Ya, jama' mu'annas apa? Mu'annas salim. Jadi ketika antum ya, antunna mendapati apa? Jama' mu'annas salim. Naam. Dan kedudukan dia diawali oleh huruf jar atau sebagai mudhaf ilaih dalam susunan al-idhafa ataupun mengikuti isim-isim yang i'rabnya apa? Majrur. Maka pastikan tandanya dengan apa? Kasrah ataupun kasratain. Kemudian yang ketiga adalah apa? Naam, bentuk jam'ut taksir. Naam, bentuk apa? Jam'ut taksir. Jama' yang tidak beraturan. Ya, cara mengetahuinya adalah dengan melihat ke dalam kamus atau memiliki hafalan, ya. Baik jamak taksir tersebut menunjukkan arti manusia ataupun apa? Selain manusia. Lil aqili au li ghairil aqili. Ketika dia diawali salah satunya oleh huruf jar ataupun apa? Sebagai mudhaf ilaih dalam susunan al-idhafa atau mengikuti i'rab isim-isim yang apa? Majrur, maka pastikan tanda jarnya dengan apa? Kasrah ataupun apa? Kasratain. Kemudian tanda jar yang berikutnya, saudaraku dan saudariku, adalah apa? Fathah. Ya, apa? Fathah. Ingat, tanda jar fathah ini hanya diperuntukkan untuk apa? Ghairu munsharif. Ya, ghairu apa? Munsharif. Yaitu isim-isim yang menolak apa? Berakhiran dengan tanwin. Yaitu isim-isim yang menolak apa? Ya, majrur dengan tanda apa? Kasrah. Tapi tandanya dengan apa? Fathah. Ya, tolong diperhatikan baik-baik. Jadi, ya, tanda jar fathah, ya,
Ini digunakan untuk ghairu munsharif, untuk ismul ladzi la yansharif, untuk al-mamnu minas sharfi. Kemudian yang ketiga, wahai saudaraku dan saudariku, ya, yaitu di sana ada al-ya'u. Ya, ada apa? Al-ya'u. Perlu diketahui bahwa tanda jar ya sukun di sini yang pertama digunakan pada bentuk musanna, isim yang menunjukkan bilangan apa? Dualis. Baik dia berjenis apa? Mudzakkar ataupun dia apa? Berjenis muannas. Kemudian yang kedua, ya, tanda ya di sini digunakan untuk apa? Naam, jama' mudzakkar salim. Ya, jama' apa? Mudzakkar salim. Kemudian yang ketiga, ya di sini digunakan untuk apa? Naam, asmaul khamsati. Naam, asmaul apa? Khamsa. Ya, asmaul khamsa. Jadi isim-isim yang terdiri dari apa? Lima bentuk, ya. Isim-isim yang terdiri dari lima bentuk. Apa saja itu? Abun, akhun, hammun, fu dan dzu. Ketika dia majrur, maka pastikan apa? Abi, akhi, hammi, fi dan apa? Dan dzi, ya. Ini tanda jar yang ketiga yaitu apa? Al-ya. Sedangkan yang terakhir, ya, saudaraku dan saudariku, yang keempat adalah apa? Naam, kasratun, naam, kasratun muqaddarah. Naam, kasratun muqaddarah. Kasratun muqaddarah di sini digunakan untuk isim apa? Maqsur. Naam, dan digunakan untuk isim apa? Manqus, ya. Isim maqsur dan isim apa? Manqus. Inilah ya empat ya alamatul jarri ismi. Ya, empat dari apa? Tanda-tanda apa? Jarnya isim. Apa tadi yang pertama? Kasrah, kemudian fathah, kemudian apa? Ya, dan yang terakhir adalah apa? Kasratun muqaddarah. Nah, setelah kita mengenali alamatul jar, tanda dari tanda-tanda apa? Jarnya untuk apa? Isim. Maka yang harus antum dan antunna kenali, kapan isim itu memiliki tanda dari tanda-tanda tersebut? Ya, kapan isim tersebut memiliki apa? Tanda dari tanda-tanda tersebut. Yang pertama, ketika isim itu didahului oleh apa? Huruf jar. Ya, tolong antum lihat ya di halaman yang ke-104, ya. Di sana diberikan contoh ya atau dijelaskan bentuk dari bentuk-bentuk apa? Huruf jar. Ada min, ada ila, ada hatta, ada fi, ada an, ada ala, ada huruf bi, ya, ba, ada huruf li, lam, ada huruf kaf, ka, seperti, ada wawul qasam wa, ada taul qasam ta, ada rubba, ada mud, ada mundhu, ada khala, ada, dan hasya. Ya, semua yang disebutkan ini, ya, berfungsi untuk memajururkan apa? Isim sesudahnya. Berfungsi untuk apa? Memajururkan isim apa? Sesudahnya. Lihat salah satu contohnya huruf jar min. Seperti apa? Raja'tu minal masjidi. Ya. Kita tidak boleh mengatakan raja'tu minal masjidu atau minal masjida. Limana? Karena al-masjid adalah bentuk isim mufrad. Karena diawali dengan min, maka pastikan dia dengan apa? Kasrah. Bila dia berawalan alif lam, kasratain bila dia apa? Berbentuk isim nakirah. Naam, ya. Jadi raja'tu minal masjidi, raja'tu min masjidin, hakadha, seperti itu. Begitu pula contoh misalnya hatta, ya, hatta salah satu ya huruf ya dari huruf jar, ya. Contoh apa? Salamun hiya hatta matla'il fajri. Matla'i tidak dibaca apa? Salamun hiya hatta matla'u. Tidak pula apa? Salamun hiya hatta matla'a. Tapi dibaca apa? Salamun hiya hatta matla'i. I, ya. Di sana dikasrahkan. Mengapa tidak diberikan tanda kasratain? Ingat, dia sebagai mudhaf. Ya, kata pertama dalam susunan al-idhafah. Ya, sedangkan apa? Al-fajri, ya, dia sebagai apa? Mudhaf ilaih. Di mana i'rabnya wajib apa? Majrur.
Ini contoh-contoh yang disebutkan oleh apa? Penyusun. Kemudian saudaraku dan saudariku, ya, yang kedua, isim itu di i'rab apa? Majrur bila isim tersebut kedudukannya sebagai apa? Ya, mudhaf ilai. Dalam susunan apa? Al-idhafa. Tadi telah saya singgung di awal, apa itu mudhaf ilai? Atau apa itu al-idhafa? Perlu ya antum dan antunna pahami bahwa al-idhafa adalah gabungan ya dua kata ataupun lebih yang menunjukkan apa? Satu makna. Ya, gabungan dua kata ataupun apa? Lebih yang menunjukkan apa? Satu arti, satu maksud, satu makna. Seperti misalnya kata kitabun, saya gabungkan dengan apa? An-nahwu. Atau kitabun saya gabungkan dengan apa? As-sarfu. Ketika sudah diidhofahkan, ketika sudah apa? Digabungkan, ya, maka jadilah apa? Kitabun nahwi, kitabus sarfi, kitabut tafsiri, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Ya, maka di dalam al-idhofah ini, ya, teman-teman harus apa? Ya, kembali mengingat, ya, yaitu di dalamnya terdapat apa? Mudhafun. Apa? Mudhafun. Apa itu mudhaf? Mudhaf adalah kata pertama dalam susunan apa? Al-idhafa. Jadi kalau tadi disebutkan, na'am, tadi saya sebutkan misalnya kitabun nahwi, na'am, nahwi, maka kitabu di sini, saudaraku, saudariku, dia sebagai mudhaf. Dia sebagai apa? Mudhaf. Sedangkan an-nahwi di sini dia sebagai apa? Na'am, ya. Mudhaf ilai. Poin yang kedua dari apa? Isim-isim yang di i'rab apa? Majrur. Jadi mudhaf adalah kata pertama dalam susunan al-idhafa. Sedangkan mudhaf ilai adalah kata terakhir, ya, atau kata kedua atau kata terakhir dalam susunan al-idhafa. Di dalam ya mudhaf dan mudhaf ilai ada kaidah-kaidah yang melekat padanya. Ya, tolong diperhatikan. Mudhaf, untuk mudhaf ya, dia tidak diperbolehkan berawalan dengan alif lam. Jadi kata pertama dalam susunan al-idhafah dilarang berawalan dengan apa? Alif lam. Yang kedua, mudhaf ya, kata pertama dalam susunan al-idhafah dilarang berakhiran dengan tanwin. Ya, dilarang berakhiran dengan apa? Tanwin. Baik fathatain, kasratain ataupun apa? Dhammatain. Bolehnya fathah, kasrah, atau dhammah, tergantung jabatan kedudukan kata tersebut dalam kalimat. Kemudian yang ketiga, mudhaf ya, kata pertama dalam susunan al-idhafah dilarang berakhiran dengan huruf nun. Dilarang berakhiran dengan huruf nun pada ya musanna ya, isim yang menunjukkan bilangan dualis, dan pada jamak mudzakkar salim, isim yang menunjukkan bilangan apa? Ya, lebih dari dua, berjenis laki-laki, dan selamat dari perubahan bentuk mufradnya. Perhatikan yang terakhir, mudhaf i'rabnya fleksibel. Ya, tidak melulu rafa, tapi bisa pula nasab, bisa pula apa? Jer, tergantung apa? Amilnya, tergantung kedudukan dia di dalam kalimat. Inilah empat hal yang harus antum dan antunna pahami tentang apa mudhaf dalam susunan al-idhafah. Sedangkan mudhaf ilai, pembahasan yang kedua dari isim-isim yang di i'rab majrur, ya, di sana ya ada satu aturan yang melekat pada apa mudhaf ilai. Apa? Wajib i'rabnya apa? Majrur. Wajib i'rabnya apa? Majrurun, ya. Ini hal penting yang harus diperhatikan. Maka kita tidak boleh mengatakan kitabun nahwa, kitabun nahwu, ya kan? Sedangkan untuk kitabnya bisa kitabun nahwi, bisa inna kitaban nahwi, bisa fi kitabin nahwi. Tergantung amilnya. Ya, jadi poin yang terakhir dari mudhaf tadi, i'rabnya fleksibel, tergantung apa? Amilnya. Ini
hal penting yang harus diperhatikan oleh ya antum dan antunna semua. Disebutkan di halaman 105 ya bahwa mudhaf ilaih adalah isim yang i'rabnya majrur karena disambung dengan isim sebelumnya. Isim sebelumnya dimaksud mudhaf dan ya isim yang majrur itu adalah apa? Mudhaf ilaih. Di sana disebutkan contoh hadza kitabun nahwi. Ya, kitabun nahwi ya masuk ke dalam susunan al-idhafah. Sedangkan pembahasan kita yang kedua isim-isim yang majrur adalah an-nahwi. Kemudian zurtu hadiqatal ya asma'i. Ya, zurtu hadiqatal asma'i. Ya. Hadiqatal asma' dia masuk ke dalam susunan al-idhafah. Hadiqah sebagai mudhaf, al-asma'i ya al-asma'ki sebagai mudhaf ilaih. Sehingga kita tidak boleh membaca ya zurtu hadiqatal asmaka au asmaku. Tapi apa? Asmaki. Limada? Mudhaf ilaih wajib majrur. Salah satu tandanya dengan apa? Kasrah. Kemudian ishtaraitu ya khatama dhahabin. Ishtaraitu khatama dhahabin. Khatama dhahabin susunan al-idhafah. Khatama sebagai mudhaf, dhahabin sebagai mudhaf ilaih, sehingga wajib untuk dijarkan dengan tanda apa? Kasratin dhahabin. Dan perlu diingat bahwa mudhaf ilaih ya tidak melulu berupa isim zahir seperti contoh-contoh yang disebutkan, tapi mudhaf ilaih bisa berupa isim mabni seperti kata apa ya, ya Muhammadu hal hadza baituka. Ya, baituka ya di sini ada kata baitun dan anta. Maka baitu sebagai mudhaf, ka di situ sebagai apa? Mudhaf ilaih, ya. Jadi tidak boleh dibaca ki. Kalau ki nanti berubah arti. Jadi baituka, baitu tu, baitu sebagai mudhaf, ka sebagai mudhaf ilaih, ya fi mahalli apa? Jarin, ya menempati tempatnya apa? Tempatnya jar. Begitu pula contoh hadza kitabul ladzi yadrusu fil ma'had. Ya. Hadza kitabul ladzi, kitabu sebagai mudhaf, alladzi sebagai mudhaf ilaih. Ya, maka alladzi di situ ya, dia tetap bentuknya karena isim mabni. Sebagaimana baituka, ka tidak boleh diubah menjadi ku, tidak boleh diganti menjadi ki. Boleh tapi berubah arti ki, menunjukkan kamu perempuan, ya. Ini hal penting yang harus ya dipahami oleh teman-teman semuanya dalam pembahasan isim-isim yang di i'rab apa majrur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan ya kepada kita atas apa yang kita pelajari ini, dan Allah jadikan usaha ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته